ini saya sama Mas Arifin memang hari ini dan kemarin melakukan beberapa kegiatan bersama-sama. Kalau kemarin kita lebih banyak menemui orang, konsep, hari ini kita pengen keluar menghirup udara segar, ngelihat langsung. Tadi alhamdulillah pagi, mungkin yang pertama kalinya di Trenggalek ada satu kelompok tani yang berhasil memanen padi hari ini gitu. Jadi Mas Arifin dapat undangan dan ngajak saya untuk ikut ke sana. Terus dilanjutkan ke Perhutani kota ini yang memang makin hari makin banyak yang meminati gitu, makin rame, dan tentunya bisa menjadi ciri khas Trenggalek ya, karena selain ada alun-alun, ternyata tujuan jalan-jalan akhir minggu atau bahkan sore hari malah sekarang di sini, seperti di belakangnya ada kuda poni yang remaja katanya usianya gitu. Masih seperti kita lah. Sambil Mas Arifin juga tadi mengadopsi pohon sirsatu. Jadi ke depan kita pengen tumbuhkan semangat bahwa darling atau sadar lingkungan ini harus kita jaga, karena kita kan mau bangun masa depan. Hanya Trenggalek yang bisa menciptakan kesan kita kembali ke alam, kita kembali ke budaya, maka itu spirit kita sebenarnya. Makanya situs-situs alam sekaligus dipadu dengan kesenian, dengan budaya ini harus kita dorong, salah satunya di hutan kota. Dan luar biasanya di sini, meskipun dalam tanda kutip pemerintah suportif, tapi teman-teman komunitas ini berani menggeliat. Itu spirit yang paling penting. Jadi tidak semua urusan itu perkara semua itu di beban pemerintah semata, tapi masyarakat juga harus punya andil mengisi itu semua. Dan di sini membuktikan bahwa masyarakat punya kepedulian yang lebih, teman-teman dengan komunitasnya punya kepedulian yang lebih. Ini sebuah hal yang mahal, yang mungkin ya ini yang paling mahal di Trenggalek ya, semangat orang-orang kayak gini inilah. Jadi saya apresiasi buat teman-teman semuanya. Kayak contohnya kuda poni yang di belakang ini, tadi saya diceritakan teman-teman di sini di UKO bilang nanti kalaupun bayar itu setengahnya untuk yang nuntun, setengahnya untuk pakannya gitu, untuk makannya. Jadi ya artinya memang di dalam menyediakan layanan masyarakat kan ada tiga, pemerintah atau justru investor atau memang gotong royong masyarakat. Dan ini Kompi UKO ini adalah salah satu kelompok yang peduli terhadap hutan kota dan bermitra dengan pemerintah, dan cukup sukses saya lihat mengamati perkembangan setahun terakhir. Hari ini makin ramai, dan satu lagi sebenarnya kita ini banyak kawasan yang memang di bawah ini Perhutani, jadi kita ucapkan terima kasih Perhutani sangat kooperatif, dan semoga di tempat yang lain juga ada Pak Ajunnya nih, Mas Andi. Saya bilang sebenarnya Bupati Trenggaleknya ini sebenarnya Mas Andi. Teritorinya lebih luas dari kita, wilayah Perhutani, dan kita yakin bahwa 60% wilayah yang dikuasai Perhutani ini dikelola sebesar-besarnya untuk lingkungan hidup dan kemakmuran masyarakat Trenggalek. Jadi harapan kita setiap kawasan hutan yang berbatasan dengan pemukiman agak padat itu memang didesain sebagai hutan kota gitu ya. Jadi supaya juga masyarakat justru memelihara, bukan merambah. Dan secara ini mungkin berbeda dari kota-kota lain. Kalau kota-kota lain dia pengen punya hutan di kota, dia bikin gitu. Ini kita sudah gifted gitu loh. Masa kita yang sudah diberi sama Allah itu mensyukuri dengan merawat dan mempercantik, masa kita berat sih. Jadi ya ini luar biasa lah. Wisatanya ini harus integrated Mas ya? Kalau master plan-nya justru yang lebih jago lagi, tanya ke teman-teman di ini pengelola UKO. Dia sudah punya gambar master plan-nya dan dengan seizin dari Pak Andi ini gitu. Cuman artinya, kita kemarin beri advice jangan sampai betonisasi terlalu banyak lah. Kita kembali ke alam, kita pakai bahan-bahan dari bambu, dari kayu, itu lebih bikin kesan orang bumi nyaman kembali. Itu yang harus diimbangi. Terus di sini kan dekat dengan situs-situs orang-orang sepuh dulu di Trenggalek, mulai dari Mbah Kawa, terus di Jopuro itu ada yang Singo Menggolo ini, jadi Singa Yudo, Singo Menggolo Yudo itu, jadi juga perlu kita integrate itu, jadi wisata alam juga, wisata religi juga, jadi biar komprehensif.